Hari ini, Tok Dalang berencana pergi mengadu domba si Rembo. Tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Rembo. Waduh, kamu kenapa Rembo? Apa yang telah merasukimu Rembo, sehingga tega kamu menyakiti aku? Baiklah, aku harus minta bantuan kepada Boboiboy. Boy. Tuk Dalang terlihat sedih sekali, apa yang telah terjadi kepada si Rembo? Di tengah perjalanan, Tok Dalang bertemu dengan Opah, Upin dan Ipin. Alang, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Iya, Tuk. Apa yang telah terjadi? Si Rembo Pin, si Rembo telah berubah menjadi monster. Sekarang Atu sedang mencari Boboiboy. Apakah kalian melihat Boboiboy? Tidak, Tuk. Kita ke rumah Ipin saja dulu. Nanti biar Ipin yang mencari Boboiboy. Baiklah kalau begitu. Jom, Alang. Ya sudah, Atu tunggu di rumah saja, biar kami yang mencari Boboiboy. Baiklah, Ipin. Upin dan Ipin pun mulai mencari Boboiboy. Upin, ayo cepat, sebelum monster Rembo makin mengamuk. Ayo, Pin. A few moments later. Gopal, apakah kamu bisa menangkap tembakanku? Tenang saja Boboiboy, aku kan hebat. Baiklah, sekarang bersiaplah. Kira-kira Boboiboy di mana ya, Pin? Entahlah, Pin, aku tidak tahu. Anjay, sakit sekali tahu. Boboiboy, lihat, ada tuyul. Bukan Gopal, mereka adalah teman-temanku, namanya Upin dan Ipin. Upin, maafkan aku tidak sengaja. Lupakan saja Boboiboy, Upin tidak apa-apa. Sekarang, mari kita bantu Tok Dalang. Memangnya, kenapa dengan Tok Dalang, Pin? Tok Dalang diserang si Rembo, Rembo berubah menjadi monster Boboiboy. Baiklah, Pin. Gopal, ayo ikut aku. Baik, Boboiboy. Ya, semoga kali ini daganganku laris manis. Lalu, monster Rembo pun datang, dan mengacak-acak warungnya Uncle Mutu. Waduh, ada monster! Boboiboy cepat, tolong Uncle Mutu, monster mengacak-acak warungku. Gawat, itu pasti si Rembo Pin. Baiklah. Ayo Gopal, kita duluan ke sana. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya menemukan si Rembo. Itu Boboiboy, monster yang Uncle Mutu maksud. Begini Boboiboy, kita serang secara bersamaan saja. Baiklah Gopal. Gopal, ayo, sekarang waktunya. Baik Boboiboy. Terima kasih Boboiboy, kau telah membantu Atu. Sama-sama Tuk. Terus, bagaimana dengan nasib Rembo Boboiboy? Rembonya sudah lenyap Tuk. Tok Dalang terlihat sedih sekali, karena Rembo sudah tiada, dan Atu pun menyadari, bahwa adu domba ayam itu adalah perbuatan yang tidak baik.